Real Madrid diberitakan tidak akan membeli Kylian Mbappe pada bursa transfer musim panas kali ini. Dilansir dari Marca, Mbappe yang sebenarnya tinggal menyisakan 1 tahun kontrak dengan PSG, kian menjauh dari potensi pindah ke Real Madrid. Mbappe beberapa waktu lalu menegaskan bahwa dirinya akan menjalani sisa durasi kontraknya bersama dengan Les Parisiens dan baru akan hengkang setelah ikatan kerjanya habis. Namun, PSG dilaporkan tak mau merugi melepas Mbappe secara gratis pada 2024, ketika sudah habis kontrak. Karena itu, PSG ingin menjual pemain 24 tahun tersebut pada bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari Marca, Mbappe disebut menginginkan kontrak bernilai total 240 juta euro atau sekitar 3,9 triliun rupiah. Angka itu sudah menyertakan bonus. Real Madrid dikatakan tidak yakin dapat memenuhi permintaan Mbappe tersebut. Los Blancos disebut akan mencoba kembali mengontak Mbappe ketika durasi kontraknya di PSG tersisa 6 bulan lagi, yakni pada 1 Januari 2024 mendatang. Adapun klub pemilik 14 gelar Liga Champions tersebut baru saja kehilangan penyerang andalan mereka, yaitu Karim Benzema. Benzema memutuskan untuk pindah ke klub Arab Saudi, Al Ittihad, usai mengukir pencapaian yang luar biasa bersama Los Galacticos. Real Madrid pun telah mencoba mengisi kekosongan di posisi tersebut dengan meminjam Joselu dari Espanyol. Namun, sosok Joselu belum dirasa cukup untuk menemani Real Madrid berkompetisi di level tertinggi. Karena itu, Los Blancos terus dikaitkan dengan Kylian Mbappe. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!